Dan halo YouTube, balik lagi di video part kedua di musim angkut ini ya. Setelah kemarin kita melihat di bagian bawah, dan kali ini lampu kita halogen akan naik ke lantai dua atau lantai atas dari bagian musim angkut Jawa Timur ini. Kita menaiki eskalator ya, menuju ke lantai dua. Dan apa saja sih yang ada di lantai dua ini? Untuk lantai dua langsung disambut dengan merpati pos ya, yang dulu mengirimkan surat saat kita perang. Ini penampakan dari atas ke bawah. Di atas kita disambut dengan perkembangan kereta api dulu dan kini, serta ada Dodge Depot Hack tahun 1924. Desain mobil zaman dulu lah, mirip-mirip ya, tapi bedanya ini pintunya dari kayu. Terlihat dari kayu ini, entah untuk tempat apa ini. Lihatin, nah, kursi dari kulit krokodil lagi, setir kayu. Nah, di sana ada lama, oh, lama yang diawetkan, serta ini ada kereta untuk di Ponegoro mungkin. Ada makepung dari Bali, ada karapan sapi dari Madura. Ada lama, ini lama awetan, seram. Fokus. Lama awetan, serta ada anak. Ini bulunya mirip kayak, bulunya asli bro. Tak ada sapi-sapian di belakangnya, ada becak-becakan yang digantung. Ya, kita lanjut aja ya ke paddock attraction. Ini ada model-model kayak kapal-kapal zaman dulu. Ada kapal Majapahit, ada kapal Borobudur, dan ada Titanic. Figur-figur ya. Perahu bantal, perahu pantai Brumpun, sorry. Perahu bantai, perahu pantai Brumpun. Biasanya tuh di karap. Ini ada mobil apa ya, yang di riset di apa ya dulu ya, mahasiswa nih pada zamannya untuk balap. Sayang, sayang udah masuk musim kayak gini. Nih bentuknya kayak pilus. Ada apa ini, sepeda. Ini ada Ford model A lagi. Di sini ada Selo punya Dahlan Iskan yang kecelakaan nabrak tebing waktu itu. Listrik sebelum ada tes ini ya, sebelum mobil listrik sekarang terkenal dari serat karbon. Ini interiornya, udah diprotoi, udah diambil di sini. Bukan Selo ini, apa ya, lupa, sorry, nanti dikasih tahu. Kursi mobil listrik. Ini ada mesin-mesin. Ini diesel nih. Ya, ada mesin-mesin. Itu bensin. Lanjut lagi ya, ke paddock attraction khusus untuk balap-balap. Oh, khusus Ferrari ini. Ada bell helmet, helm. Apa ya? Podium ya. Podium, tirat podium. Ini bisa untuk difoto, pakai foto. Khusus sewa baju balap, bisa didudukin. Ban Hankook. Ah, ini ya, kita nggak tahu asli apa enggak, tapi bagus kayaknya, bener-bener asli untuk balap F1 pada zamannya.
tahun 2011-an mungkin ini. Scuderia Ferrari. Replika ya, soalnya dia ban udah plastik replika. Sayang ya, coba kalau bisa sewa yang atau beli yang original. Oh, pasti mantep banget. Lanjut, ada Vespa livery Ferrari. Itu bisa dipakai untuk balap Gran Turismo Racing Simulator. Lanjut ya, ke rute selanjutnya. Ini ada worldwide, uang-uang lama dari seluruh dunia. Ini penampakan ke parkiran. Hujan ya di luar. Lanjut lagi kita turun ya. Untuk ke rute selanjutnya, hati-hati licin. Masuk ke lingkungan outdoor ya, hujan itu kita menutupi. Wow, ini tiruan untuk kehidupan zaman dulu. Ada Chinatown, ada kuda-kudanya Belanda punya nih, tahun 15. Pintu besar Batavia, kantor pos. Belakang ada gerbang Cina, ada ini tiruan ya, toko-toko Cina pada zamannya. Warung Betawi Bang Rojak. Ini mungkin kelihatan yang beneran buka ya. Ada reparasi Kongli. Ada becak. Ini ya, becak apa? Becak Siantar. Ada Morris Traveler. Tahun 57, 1100 cc. Di luar-luar pasti kalah sama karat. Biskuit Bank Bakery tahun 90. Ada stasiun Jakarta. Stasiun umum Pelajar Sejatan ya. Di depannya langsung disambut sama bajai bajuri. Kita sudah tadi stasiun. Ada sapi-sapian Cikar Jombang ya. Gerobak Jombang Akut. Manusia, dan ini ada bus. Pada zamannya bus pakai yang kayak gini. Chevrolet Suburban ya kalau nggak salah. Sudah. Ada C70 yang dipakai untuk berniaga pada zamannya dulu. Dipakai untuk kerja keras ya. Ini masih direpresentasikan pada zaman sekarang. Untuk angkut kaleng kerupuk. Cikar tuh kerupuk ya kayak. Ditarik. Ini ada sepeda. Becak barang dan Dodge C3. Tahun 56 ya, dipakai untuk angkut barang. Chevrolet Suburban ya, C3. Berat. Dalamnya mewah banget tuh, angkut barang ya, wah. Bau zaman dulu. Nah, ada makanan Beretta nih. Kerjanya. Di sini ada Nimok besar, pickup untuk angkut barang tinggi, kita nggak bisa kasih lihat nih, seadanya aja ya. Serta ada Morris LC3 komersial untuk barang. Ini spion zaman dulu. Coba lagi lembreta Patton Lecter Rural Beach Property untuk angkut hiu. Ini apa Dutch ini biasanya dijadiin low rider nih biasanya. Citri juga nih. Ini saya prolet untuk bus lagi Apache. Besar banget. Ada tempat makan. Sama ada Fiat 65615N untuk angkat kuda. Lanjut lagi ke bagian dalam yang lebih kuno. Ini ya, siap-siap untuk atraksi nih. Siap-siap untuk atraksi.
bagian luarnya tetap ada mobil-mobilan, ada Mad Max ya, macam-macam Mad Max nih, udah kebakar. Ada model kota juga di luarnya. Ada Chevrolet lagi. Ini ya, di parkirin di pinggir-pinggir sini. Ada Gladiator, Jeep Gladiator model pos. Wah, yes. Dan sebelum memulai suguhan apa ya ini, sebuah pertunjukan, terlebih dahulu diperkenalkan ini para drivernya. Ada 3 driver ya, masih perkenalan menggunakan 2 kendaraan listrik dan 1 motor trail itu ya, semi trail atau gimana itu. Untuk perkenalan para drivernya atau joki dari mobil yang akan di tampilkan nanti. Para driver sudah diarahkan untuk kembali ke pit untuk mengambil mobil yang akan ditampilkan nantinya ya. Yang 2 menggunakan motor listrik, 1 tadi menggunakan motor trail. Yeah.